Jadi kali ini kita sedikit mengulik melodinya Avenged Sevenfold. Jadi sebelumnya saya sudah ulik juga lagunya. Untuk chordnya, sebelumnya saya ada chord. Saya akan taruh di atas ini atau di sini. Saya lupa di sini atau di sini. Saya akan taruh di atas ini ya. Untuk chordnya, kita kali ini coba mengulik di leadnya ya. Oke, kita langsung saja supaya tidak lama-lama habis durasi. Saya main dari senar satu ya. Di situ dulu. Saya dekatin ya supaya lebih jelas ya. Sorry. Jadi senar 1 fret 13 mundur, senar 1 kira-kira begitu. Ulang ya. Kita lanjut ya. Kita ulang ya dari pertama ya sampai di situ dulu ya. Oke. Lanjut ya. Oke, di situ. Oke, kita lanjut. Lanjut. Senar 3 fret 15. Oke ya. Lanjut ya. Senar 3 ya, fret 15. Turun senar 2. Naik lagi. Senar 1 fret 13. 3. Senar 1 fret 18. Oke, di situ. Senar 2. Senar 1 fret. Full ya, bending, senar 1 fret 18. Oke, di situ. Kita lanjut ya. Kita ulang sekali lagi sampai di situ dulu ya. Lanjut. Senar 2 ya, bending. Lanjut.
lambatnya. Oke, di situ ya. Kita lanjut ya. Saya ulang dari tempat yang tadi. Senar 4 ya. Fret 8. Kita lanjut lagi. Senar 4 fret 8. Senar 3 fret 10. Mundur. Mati di senar 2 fret 11. Senar 2 fret 10 bedi. Lagi. Kita ulang ya. Kita lanjut. Lanjut ya. Senar 1 ya. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Oke, di situ kita ulang pelan aja. Senar 2 fret 6. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi di bagian terakhir ya. Lead terakhir. Oke, di situ kita coba fret 12, fret 13, senar 2 ya.
belakang. Oke, di situ ya. Nah, oke, di situ karena itu mungkin slow itu ya, pasti bisa dibaca. Nah, dia ada yang sehabis itu tapi tapping ya. Ikutin. Di sini dia, tapi. Lanjut, di sini. Oke. Kita lanjut yang terakhir, dia pakai arpeggio. Saya lambatin aja ya. Oke, saya mainnya dari senar 1 fret 18 begini kira-kira. Senar 4 fret 17. Jelas ya. Lanjut. Lanjut ya. Yang terakhir. Ulang. Oke, saya rasa cukup karena cuma di situ ya, cuma kecepatannya yang paling penting. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.